有吗？有的，等等。Kalian lagi pada ngapain? Rebahan, pulang kerja, goleran, lagi nonton. Oke. Lagi biasalah. Lagi main game. Oh iya, udah lama nih aku nggak main game. Lantar. Oh ya, sekarang tuh salah, kok salah sih? Oke, nggak jadi. Sekarang tuh bintang-bintangnya itu bisa diganti yang letter gitu ya, bentuknya. Ya nggak sih? Apa yang letter itu beda dari bintang? Jadi guys, hari ini aku ingin showroom radio. Oh, teriak-teriak dari luar kamar aku. Kedengeran gak? Kedengeran, ya udah nggak apa-apa, bagus deh. Aku pengen setelin kalian single-single sama atau album-album dikit-dikit yang udah dirilis di platform yang legal, guys. Jadi nanti kalian bisa, kalau kalian mau request, tinggal komen aja. Nanti aku play. Oke.
Sebenarnya aku pengen setelin kalian lagu Ramune kan, Ramune no Nomikata, tapi belum rilis, jadi jangan sedih. Guys, emang suara aku kenapa? Apa-apa kan? Gak apa-apa, oke, gak apa-apa. Kalau nggak, nggak tahu deh. Kalau suaranya nggak apa-apa, pengen aku. Tapi kalau suaranya kenapa-napa, matiin aja kali ya. Makasih kau sama rumahnya Agato sama Osama sang sumpah lucu banget videonya papi. Sebenarnya aku nggak pakai headset guys, cuman kayak ini HP-nya deket banget, kayak jaraknya berapa ya, 15 cm dari mulut aku. Wow, ada cookies and cream. Cookies and oh, makasih kak cookiesnya. Oh, pengen cookies. Tadi kan aku beli itu ya, beli roll cake yang rasa matcha. Enak banget. Sedih karena enak banget. Jadinya pengen mulu rasanya.
Lagu favorit kalian apa sih? Di JKT48. Ini JKT48 yang udah dipesan. Yang udah pernah dibawain JKT48. Oh tuh gak pengen masuk dia guys. Cuman emang kayak gitu aja biasanya. Kayak meong-meong malam-malam. Dia kan kayak pernah ada beberapa orang, beberapa yang bilang kalau misalnya kucing tuh kadang makhluk nokturnal gitu kan. Ya jadi ya udah kucing mah siang-siang tidur aja malam-malam aktif. Amida no si so game. Oh aku juga suka lagu itu. Yuhui banyak banyak sama aku juga banyak. Enroll pesawat kertas 365 hari. Enroll dong. Scrap and build. Oh. Wahai kesatria. Pahlawan. Sakagari. Sakagari. Tagami. Bersama kamu ke angin dan mentari. Oh iya itu lagunya juga bagus. Aku juga pernah bawain itu. Nice to meet you. Nice to meet you. Aku juga suka. Awalnya sebenarnya pas denger nice to meet you aku tuh kayak ya udah gitu bagus gitu lagunya. Ya udah tapi bagus tapi ya udah gitu. Terus setelah aku tahu lirik yang diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh aku kayak ini bagus banget banget lagunya. Aku jadi merasa bersalah kepada Nice to Meet You. Wow, pecah. Makasih cookies-nya dan heart-nya. Kak Alif juga makasih. Kak Osama juga makasih cookies-nya. Sakura no Hanabi Ratachi. Iya sih, emang itu bagus banget. Hai, kamu ngapain lagi? Sini sini deket aku. Ih. Oh kaget. Dia mau turun dari kasurmu kaget ngeliat. Gak ada batas. Tutup lagi kok pintunya. Tutup pintunya. Tuh naik ke situ. Nanti. Emang enak. Bobo tuh kata ibu. Ibu tutup. Nih dan lapet-lapet nanti ngusul buka. Dah. Jadi si Ozu emang suka numpang di kamar. Sama ibu aku. Tapi kadang juga tidur sama aku. Dulu waktu sebelum aku pindah kamar, dia tidurnya sama aku. Sekarang aku udah pindah kan. Jadi dia. Demi apa sih? Demi apa sih like? Dah, halo, silakan. Dah, yuk kita mulai. Memulai lagu yang pengen ngomong apa sih aku? Ayo kita secara bukunya. Aku suka ini guys, kalau dari di setlist Tadai Marenaichu. Kalian pernah nonton gak setlist Tadai Marenaichu? Gak lama ya. Ya aku suka song yang ini, yang cinta pertama di jam 7 lewat 12.
Sebenarnya lagu-lagu di tahun dari Mariana itu juga banyak yang bagus nih. Ini aku setelin ya. Kita dengar bareng-bareng. Aku setel ya. Di YouTube. Dari YouTube-nya JKT48. Kan udah ada yang ini kan. Kayak di situ ada kayak playlist buat single dan album. Jadi kalian kalau mau denger, terus bingung mau denger di mana, kalian bisa denger di YouTube. Kayak aku yang ada aplikasi platform buat musiknya, aku mau pakai buat showroom nih. Jadinya nggak bisa. Aku setelah ya. Sebentar. Kesedihan gak ya? Thank you.
Manis banget labunya. Gemet. Aku tuh kadang-kadang suka dengerin yang lagu yang vibes-nya kayak gini. Manis aja. Tapi lagu kayak modelan Blue Rose gitu-gitu, aku juga suka Arashi. Itu kalau tapi kalau yang kayak Blue Rose Arashi itu aku kayak lebih suka vibes-nya gitu loh. Kalau misalnya lagu kayak gini kayak dari vibes-nya kan manis, terus kayak liriknya juga kayak halus lembut aja gitu, jadi kayak enak aja buat didengar. Sekarang kita mau dengerin yang ini. Kamulah yang memberitahu aku. Timida Asyate Kureta. Kalian suka gak lagu ini? Pasti kalian suka. Pasti di sini banyak yang suka lagu ini. Suka lagu ini. Lagu ini juga vibes-nya mirip sama yang tadi. Kita setel yang ini. Oh, mana ya tadi? Oh, ini dia. Oh my god. Kamu jangan beritahu aku.
kalian di setlist Padang Arena itu ada yang pengen aku setelin lagu apa deh? Kita satu-satu dulu ya. Dan sekarang kita adalah sekarang kita di setlist Padang Arena itu. Nanti kita pindah ke setlist lain atau ke single atau ke album lain, oke? Okay. Bingo. Bingo, bingo. Oke, kita setel bingo. Kalau kalian lucu banget katanya. Maaf kak, saya baru-baru. Gak apa-apa. Gak apa-apa deh, ini bukan Zoom kelas ruangan 01 ya, jadi gak usah santai ya. Kita start bingo. Oke, okay, bingo. Saat ku ibaratkan aku bagaikan tempat berpindah.
kepencet guys. Tadi kayaknya ada yang minta teddy bear deh. Ini kayaknya teddy bear. Coba kita setel ya. I'm gonna get you, 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 I'm gonna get you,
sekarang kita ganti service. Sekarang kita ke Tewo semakin nada sambil menggandeng erat tanganku. Aku disebutin aku suka lagu mana ya? Mana sih? Oh ini agar aku pergi menuju ke Wimbledon. Wimbledon has red sama kalau yang keren juga menurut aku Amenobians. Kayak ini tuh vibesnya keren, tapi aku tuh sukanya Wimbledon gitu. Asal Wimbledon tu, kalau Wimbledon tu, mirip vibesnya sama cinta pertama dia yang tujuh lewat 12. Makanya aku suka. Cuman ini melodinya, nadanya, sama temponya kayak lebih ceria. Sebenarnya aku lebih suka yang kayak yang lebih suka yang kayak cinta pertama di jam 7.12 vibesnya kok buat lagu yang kayak gitu. Aku tuh benar-benar kayak berharap Tenshinho Shippo tuh lagunya dibikin kayak misalnya ada yang cover atau ada yang arrangement ulang terus dibuat pakai tempo yang agak lebih lambat terus alunannya juga lebih santai, slow gitu. Pasti manis banget lagu sih. Aku pengen banget. Hip-hop atau apapun yang nadanya lebih santai, atau temen yang santai, atau yang kalian di akustikin atau balet, kasih tau aku ya guys. Nah, ayo sekarang kita start. Sambil dong.
Kalian suka gak lagu ini? Kalian di TWT suka lagu apa? Nanti abis aku setelin dari sekolah ada love song. Ini ada love song. Nanti kalian boleh request. Oke? Okay? Udah aku setel dulu. Sekarang kalian mau, sekarang kita bibir setelah terletakkan, kalian pengen dengerin lagu apa?
dengerin apa, kalian mau dengerin apa di setlist DWT. Setlist sambil mengandeng alat tanganku. Kita lihat yang paling banyak. Arah sang cinta dan balasannya. Yang satu, angin kita dari Suki. Oh, Tokumi Temo. Yang mana ya? Yang ini deh, Karasan Cinta dan Basan. Soalnya itu yang lebih banyak. Okay. Ini aku setelah. Drumnya kebetulan banget. Bagus. Thank you.
bagus lagunya. Lo kedengeran banget suara drumnya. Keren ya? Yesus ya, terima kasih aku buat lagu. Kok dia bisa lagunya banyak tapi nemu aja inspirasinya. Kayak inspirasi nadanya, inspirasi ketukannya. Keren, keren. Sekarang kita ganti setlist. Dark setlist. Datar mau minum. Dewi datar. Sabar. Punya nyetel. Apa ya yang pertama? Apa yang kita dengar dulu guys? Presentation material. Enseki no Kakuritsu. Ini lagunya juga bagus.
tapi kayaknya cukup banyak yang minta Yokaze. Aku juga suka sih lagunya, kita style Yokaze. Selamat Galauria guys malam. Kalian jadi galau. Tadi kan kita udah dengar lagu yang galau. Sekarang kita akan mendengar lagu galau selanjutnya. Sabar, sabar.
sedih. Sudah sedih. Sudah sedih sekali ya. Kita mainin satu atau dua bulan. Sebenarnya aku masih pengen cari lagi yang banyak lagu kan. Ini udah jam segini. Oke. Mau kalian mau dari setlist session girls apa atau setlist apa setelin dua-duanya aja ya apa setlist can I can see it to read oke delay lama setelin aja dua-duanya. Aku suka lagu ini. Lagu ini juga sedih tapi kayak beatnya tuh nggak sedih. Nyap sekali. Sudah. Thank you.
Sekarang kita mau bacain peringkat dulu. Lagu yang tadi sedih. Dari peringkat satu ada Kak Aryan. Hai Kak Aryan. Oh my god. Apa nih? Oke. Kepencet. Terus ada Kak Ono sama. Terus ada Kak Riku, Kak Radiansya, Kak Rami, Kak Aditya. Hai Kak Aditya. Ada Kak Ucon, ada Kak Ipo, ada Kak Katsu. Terus ada Kak Pung di sini. Pakai hanggel. Terus ada juga Pung di sini. Ada Kak Saranya Tamasa, ada Kak Kuala Tufber, ada Kak Cibut, ada Hubi Pangeran. Sejak kapan? Sejak kapan Kak Hubi Pangeran cerita? Kak Hubi. Ya, hai Kak, ada Kak Aryo, ada Kak Just a Sunny Day for You. Terus ada Kak Kudapan, Kudapan underscore rumput, oke. Okay. Kak Abio, Kak Cesya, Kak Destrian, Kak Ayam Tetangga, oke. Okay. Kak Aca, Kak Lightning Queen, Kak Lightning, Kak Petir ya. Ada Gitsenisti, hai. Terus ada Kak Ben, bukan Benten, oke. Okay. Keren, keren. Ada Kak Maul, ada Takasang, hai Takasang, ada Kak Rahmat, Kak Wira, Kak Mang Ahmed, oke, okay. Kak Alif, Kak Adam, Kak Bar, Kak Egaliter 16, oke, okay. Kak Dana S, ada Kak Rudy Hermanto, Kudanil, oke, okay, Kak Kudanil, Kak Nebula, Nebula, anaknya Thanos kah? Keren tapi Nebula. Ada Kak Lihadita, Kak Alfiatus, Kak Fahmi, Kak Tanti, Kak Teguh, Kak Sinju, Kak Kak Trishanini, Kak Ruhala, Kak Van Dimas, Kak Giovan, Kak Asrul, Kak Jonathan, Kak Umbat, Kak Ti Sayang jika tiba-tiba, oke, okay. Kak Zaki, Kak Tani, Kak Iza, Kak Limu, Kak TB, Violet, hai, Kak Nisaci 94, Kak Aaron. Kamu tidak bertarung dengan Titan. Kenapa nonton Jofu?
karena udah malam. Lagunya dari Satis RKJ. Dan I can see your head. Bentar ya. Oke. Yeah.
karena udah malam. Udah waktunya untuk tidur. Makasih semuanya yang udah datang ke sini. Sebenarnya aku masih pengen sharing banyak lagu, cuman waktunya nggak cukup. Nanti kapan-kapan lagi. Makasih juga semuanya, gift-giftnya. Dadah semua. Dadah. Selamat istirahat juga kalian. Makasih semua. Dadah. Makasih juga gifnya. Bye. Bye-bye.